Okay guys, balik lagi channel gue Chris Lukita Channel GSL guys. Sekarang gue akan balik lagi nih para karat 17 nih guys ya. Ini judulnya gue gak paham guys, bahasa Hangul guys. Gue gak ngerti, jadi nanti gue juga tulis judulnya, gue bingung gue. Mungkin gue copy paste ya guys ya. Okay, sebelum kita mulai, kita intro dulu guys, ceplok. Oke guys, ini gue udah buka guys, 17 nih guys ya. Ini judulnya, aduh mohon maaf guys, gue nggak tahu di sini ada bahasa, nggak ada guys sama sekali guys, ini bahasa Hangul guys ya, tulisan Hangul maksudnya. Oke guys ya, kita langsung lihat aja guys, seperti apa guys, musik dari 17 lagi guys. Let's go, 1, 2, ceplok. Oh nice, nice beat. Wow. Oke, progressionnya keren. Gila sound drumnya tight banget guys ya. Ini gue tau ini MIDI guys ya, bukan nge-take drum. Tapi gue gak tau juga guys ya. Soalnya sekarang tuh program MIDI, sound MIDI tuh hampir menyerupai sound ini guys ya. Gue bicara MIDI tuh maksudnya gambar guys ya, plugin real gitu guys ya. Oke, selanjut lagi guys. Sini gue suka sih soundnya. Oh nice. Gue kalau perhatiin lagu-lagu 17 guys ya, lama-lama tuh rasa bandnya lumayan kental guys ya, walaupun diproduksi secara digital guys ya, rasanya digital tapi nggak terlalu analog banget rasanya guys. Oh nice, gila, build-nya bagus banget, build-nya bagus guys. Anjir ini lagu keren sih guys, ini serius jujur gue suka banget nih genre. Sebenarnya gue nggak spesifik genre gue suka sih guys, tapi ini gue suka kalau misalkan udah bicara aransemen yang lumayan tight begini, gue suka banget guys asli. Oh nice, iya rasa band banget ya. Di sini gabung antara kayak semacam analog drum digabung sama kayak digital gitu ya guys ya. Sequencer masuk. Oh nice, chordnya manis banget, nice. Oke. Ini mungkin salah satu lagu 17 yang menurut gua guys ya, paling sweet guys secara chord progression sama notasi yang terlibat sini guys. Oke. Oh, nice. Oke. Dropping di sini. Oh. Damn. Dan suaranya itu keren guys ya. Ah, sih suaranya keren banget di sini, kalian bisa rasain ya guys, pasti ngambil hit note guys. Nih. Oh, manis banget. Ngeri sih 17. Ini ada sound-sound synth yang sebenarnya tuh sangat jadul guys. Itu tarerorerore gitu. Ini ada gitar juga yang diisi guys, apa di fills, cuman dia rada malu-malu di blend guys. Ya memang nih achieve-nya bukan untuk yang terlalu ngeband, makanya gitarnya mixingnya terlalu apa balance-nya nggak terlalu tinggi guys. Itu guys. Oke, nice. Wow. Ini juga bentuk panning-nya juga bagus guys, dari segi komposisi vokalnya juga, aransemennya, pecahannya di panning nggak terlalu hard banget guys, tapi rada slide ke kiri makan gitu, gue suka banget. Manis sih. Oke, string ada juga. Wow, itu bikin manis banget tuh piano tonang neng itu tipis-tipis aja guys. Manis banget sih. Oh nice. Dan gue nggak bohong guys, ini suaranya bagus banget guys. Suara mereka ini bikin gagal fokus juga gue denger musiknya sebenarnya guys. Cuman vokalnya tuh gila, mereka tuh bisa intuit banget ke lagunya guys ya. Aransemennya seperti ini manis banget sih. Ini mungkin teman-teman dari karen mungkin bisa kasih tahu juga nih guys. Ini mereka yang self produce di lagu ini apa enggak guys? Kalau misalnya mereka self produce lagu ini guys, ini gue amazed sih. Jujurnya gue amazed banget guys. Amazed banget, nggak bohong gue. Oh soundnya, vokalnya guys. Wow. Semi nge-rap ya guys ya. Wow. Ini juga gila sih. Maksudnya ini benar-benar mereka
mereka produce tuh detailnya gue suka nih guys. Ini kan di sini kan rada feel drum yang rada high tom ya kan, middle tom sama floor tom. Tapi di situ disisipin ada nuansa seperlapan yang suaranya tuh sequencer yang lebih high frekuensi. Jadi ketika dia mukul tom tuh ada ada suara gitu ya guys. Di sini guys. Ya sikat. Ping, pik, pik. Itu gue suka banget, gila, gokil. Nice banget. Oke. Keren sih. Ini gue vokal berjalan tapi mereka nggak malu-maluin masang string yang melodis juga guys ya, ibaratnya di sini guys nih. Oke, nice. Gokil sih. Oh, chordnya. Ini jujur sih gue suka sih guys. Di sini nih konsepnya rada menarik guys. Di stopin dulu, moodnya di dropin dulu buat nge-hype di chorus guys ya. Asumsi gue gini guys. Keren sih. Sampai dia clap nih kayaknya take asli. Ini bisa sampel juga sih diambil. Cuman di panning lagi guys. Ini benar-benar detail per detiknya mereka juga mikirin juga guys ya. Nice. Duh, manis banget. Terus pemilihan sound bassnya guys, kalian juga dengerin bassnya guys. Bass line itu memang sederhana banget guys, cuman tone-nya enak banget. Gue gak tau dia dimainin apa di MIDI guys ya. Enak banget. Asik sih. Itu juga sound jadulnya asik sih. Scene-nya. Wow, nice. Wow, keren sih. Ini sebenarnya kalau misalnya kalian perhatiin notasi vokalnya, melodi vokalnya guys, ini sebenarnya kan lagu menye-menye ya guys ya. Cuma dibikin tuh moodnya tuh kayak lebih riang gembira. Gue nggak tahu liriknya, ini bahasanya gue nggak ngerti guys. Ya pastinya intinya tuh ini bikin mood lagu tuh jadi kayak riang gitu guys ya. Cuma notasinya rada-rada yang bikin melo, melankolis gitu loh guys. Ini seru sih, gokil sih. Oh, bass line nih. Oke, bridge. Oke. Ini separasi keyboard juga kalian denger guys. Ini kadang-kadang ke kanan, kadang-kadang ke kiri. Kalau dia ngehit suara yang lebih low frequency itu ada di sebelah kiri. Ini separasi kayak stereo spare space pair biasa sih guys, kalau ditodong ke grand piano ibaratnya. Asik sih. Oh. Wow. Ini gue gak yakin juga guys, ini drumnya gue denger nih mungkin bisa dimainin sama orang guys, cuman di trigger pakai sound sample lain tuh bisa terjadi sih guys. Ini gue asik sih. Wow, oke. What? Keren. Anjir, sorry gue harus ulang guys, itu keren banget guys. Dikasih telephone filter dulu, abis itu di dropin guys, ini gokil sih. Oke, pakai slapnya gitu, tak 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 gitu ya. Nice build. Nice, ini buat naikin nih gue yakin. Oh, nice. Keren, keren. Wow. Oke, pakai half di situ. Nih sini guys. Oh. Nih. Mayor. Oke, balik lagi situ. Nice. Keren. Gila tapi mood banget sih guys. Ini harmoni-harmoni bisa gue bilang tuh kayak backing vokalnya guys. Ini manis banget guys, serius guys. Di sini ini bangunin nuansa nuansa harmoni di sini bagus banget nih. Unison dulu baru di harmoni ya. Wow, tinggi tuh. Keren loh. Keren itu ada yang unis SKJ itu guys ya. Wah keren guys. Wow, abis gue pause dulu guys. Gokil nih guys, ini produksinya keren sih guys. Ini jujur aja guys, ini dari segi komposisi ini sukses guys. Take vokal juga sabi. Mungkin teman-teman dari ya Karat kalau nggak salah guys, Seventeen guys. Kalau bisa nih emang mereka self produce di lagu yang gini guys. Ini gue jujur gue takjub banget sih guys. Keren, asli ini keren parah guys. Oke guys, sekian dulu dari gue, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe. Chris, sign out, bye-bye.